Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review barang-barang yang tidak berguna, kita bisa gunakan kembali ya, menjadi barang yang sangat bermanfaat ya. Seperti ini. Ini shower kamar mandi, buat mandi ya. Karena ini udah nggak dipakai, saya bisa gunakan lagi dia, bisa dimanfaatin lagi untuk menyiram tanaman ya. Oke, kita akan lihat secara rinci apa manfaatnya ini shower kamar mandi. Oke, jadi pertama-tama kita hanya menambahkan ini aja ya, quick connector yang ukurannya setengah in, kita pasang di sini ya. Jadi dengan demikian ini sudah bisa berfungsi untuk menyiram tanaman ya. Jadi kalau kita menggunakan ini, tanaman kita nggak rusak ya, dibandingkan dengan kita menggunakan semprotan taman itu yang agak keras ya. Kita akan lihat perbedaannya di mana ya. Oke, ini kalau kita menggunakan ini kalau kencang ya, kalau kencang bisa merusak, bisa merusak tanaman ya. Saya coba menggunakan ini jamur kamar mandi. Oh, ini lebih halus ya, lebih halus dan tanamannya nggak rusak ya. Tuh, bisa jauh juga nih, cuma dia lebih halus nih ya, dibandingkan dengan yang tadi itu kita menggunakan ini. Ini agak keras dia. Tuh. Sangat bagus ya. Dan ini jenis spray-nya bisa diatur ya. Tuh, bisa seperti ini. Jadi dia lebih halus. Tanaman nggak rusak karena kita menggunakan shower. Tuh, cakep ya. Bisa jauh juga ya. Tuh, tanamannya nggak rusak. Jadi airnya keluarnya lebih bagus juga ya. Tuh. Bagus banget ya. Tuh ya, kita bisa lihat ya. Bisa lihat ini seperti apa. Ayo. Ya, cakep ya, hasilnya lebih bagus, tanamannya nggak rusak juga, bisa diatur ya speednya di sini nih. Nah, ini dia nih, buat siram taman jauh lebih bagus ya. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatek mengenai memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna menjadi barang yang sangat berguna dengan hanya memodifikasi dikit, menambah kopling aja di sini, udah jadi cakep ya, bisa dipakai lagi. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan share kepada teman-teman Anda yang membutuhkan ya. Oke, jika ada yang bertanya, please komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Bye.